Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita mari sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan untuk kita dapat belajar kembali walaupun dengan kondisi yang saat ini tengah menjadi sebuah cobaan kita bersama. Nah, anak-anak ibu, hari ini sebagai pembukaan dari pembelajaran tematik, kita akan belajar seperti biasa, yaitu tema 1 yang akan belajar tentang selamatkan makhluk hidup, yang mana hari ini kita belajar tentang subtema 1, tumbuhan sahabatku. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita buka Quran surah Al-An'am ayat 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habba متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butiran yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Nah, dari Quran surah Al-An'am ayat 99, kita mengetahui bahwa Allah adalah yang Maha Kuasa yang menciptakan tumbuh-tumbuhan sebagai bekal bagi manusia yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, anak-anak ibu, tumbuhan akan ada banyak sekali di sekitar kita. Nah, tahukah kamu bahwa tumbuh-tumbuhan itu dibagi atas dua jenis, yaitu tumbuhan generatif dan juga vegetatif. Nah, kalau kamu mau tahu tumbuhan vegetatif dan generatif apa, mari sama-sama kita perhatikan video berikut ini. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya, dan dilancarkan segala aktivitasnya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang materi perkembangbiakan tumbuhan. Nah, langsung saja ke materi ya. Nah, yang pertama itu kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua jenisnya. Yang pertama itu ada perkembangbiakan secara generatif dan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan generatif. Apakah yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Jadi, perkembangan generatif itu artinya perkembangbiakan makhluk hidup yang dalam hal ini adalah tumbuhan yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Jadi, yang dimaksud dengan perkawinan itu adalah bertemunya sel jantan dan sel betina sehingga nantinya akan mengalami yang namanya penyerbukan. Nah, kemudian perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu apa? Jadi, yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi
tanpa perkawinan atau penyerbukan. Jadi jelas bedanya ya. Kalau perkembangbiakan secara generatif itu dengan perkawinan, kalau yang vegetatif itu tanpa perkawinan atau penyerbukan. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama itu perkembangbiakan secara generatif. Nah, secara generatif itu artinya melalui perkawinan atau penyerbukan. Nah, perkembangbiakan generatif itu melibatkan tumbuhan-tumbuhan yang berbunga. Jadi perkembangbiakan secara generatif itu dialami oleh tumbuhan-tumbuhan yang berbunga. Jadi tumbuhan yang berbunga ini akan mengalami perkembangbiakan generatif melalui apa? Yaitu melalui bunga. Nah, pada bunga itu disebut adanya proses penyerbukan. Nah, apa yang dimaksud dengan penyerbukan? Penyerbukan itu adalah bertemunya sel jantan dan sel betina untuk menghasilkan pembuahan. Atau penyerbukan artinya jatuhnya benang sari ke kepala putik. Jadi itu artinya penyerbukan. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif, sebelumnya kita akan membahas tentang alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan, yaitu bunga. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang bagian-bagian bunga. Nah, di sini Putri Dede sudah memiliki struktur bunga. Jadi, ini namanya struktur bunga. Nah, yang pertama itu ada tangkai bunga. Nah, jadi tangkai bunga ini menghubungkan bunga dengan batang. Jadi, seperti yang kalian lihat, tangkai bunga itu menghubungkan bunga dengan batang. Jadi, disebut dengan tangkai bunga. Atau tangkai bunga itu bisa berfungsi untuk menyokong pertumbuhan bunga ini agar tetap berdiri. Nah, selain ada tangkai bunga, itu ada yang namanya dasar bunga. Jadi, ini namanya dasar bunga. Kalian bisa lihat tanda panahnya. Jadi, ini disebut dengan dasar bunga. Nah, dasar bunga itu adalah bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar. Jadi, ini merupakan bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar di atasnya tangkai bunga. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada bakal biji. Nah, seperti yang kalian lihat, di sana ada bakal biji atau disebut dengan sel buah ya, atau bakal buah. Jadi, di dalam bakal biji ini, kalian bisa lihat di sini ada bakal biji. Di dalam bakal buah ini terdapat sel ovum dan calon lembaga. Ini sel ovum dan calon lembaga. Nah, berikutnya ada kelopak. Nah, ini disebut dengan kelopak bunga. Ini juga disebut dengan kelopak bunga. Nah, fungsi dari kelopak bunga itu apa? Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dari serangan hama, baik itu ulat, wereng, maupun yang lainnya. Nah, jadi fungsinya itu adalah untuk melindungi mahkota ketika masih kuncup atau bunga ketika masih kuncup. Kemudian berikutnya, nah yang berwarna ini adalah mahkota bunga. Jadi mahkota bunga itu fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya itu adalah untuk mempercantik tampilan dari si bunga. Ya, jadi untuk apa bunga itu mempercantik diri? Jadi agar serangga-serangga tertarik untuk melakukan atau membantu proses penyerbukan. Nah, berikutnya. Nah, ini namanya benang sari. Keseluruhan ini namanya benang sari. Jadi yang di atas ini namanya kepala sari, kemudian yang di bawahnya itu namanya tangkai sari. Jadi keseluruhannya namanya benang sari. Jadi fungsinya benang sari itu apa? Nah, benang sari adalah alat perkembangbiakan jantan. Ya, jadi alat perkembangbiakan jantan pada bunga itu disebut dengan benang sari. Kemudian, nah yang terakhir ini ada putik. Ini disebut dengan kepala putik, ini namanya tangkai putik. Jadi keseluruhannya itu disebut dengan putik. Jadi fungsinya putik itu untuk apa? Nah, putik itu merupakan alat perkembangbiakan betina pada bunga. Ya, jadi
si putih ini nantinya akan mengandung, istilahnya mengandung bakal buah atau bakal biji. Nah, seperti yang Ibu tadi sebutkan, penyerbukan itu merupakan jatuhnya benang sari ke kepala putih. Jadi benang sari ini akan berterbangan bersama udara, kemudian akan jatuh ke kepala putih. Nanti setelah jatuh, dia akan menuju ke sini. Jadi terbentuklah bakal biji atau bakal buah. Nah, untuk proses penyerbukannya kita bahas di bagian yang selanjutnya. Nah, jadi di sini ada tampilan yang diperbesar. Jadi benang sarinya itu diperbesar. Benang sari itu biasanya terdiri dari butiran-butiran halus seperti ini. Jadi kalian bisa lihat bagi yang memiliki bunga di rumahnya, sambil kalian mendengarkan video atau menonton video ini, kalian bisa sambil memperhatikan bunga, apakah bunga itu ada putih, ada benang sari, ada mahkota, kelopak, dasar, dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa memperhatikan secara langsung yang mana namanya putih, yang mana benang sari, yang mana dan yang lain sebagainya ya. Nah, jadi kalian bisa catat materi ini karena ini merupakan materi baru. Nah, demikian yang dapat Ibu berikan pada kesempatan kali ini. Ibu harap meskipun kita belajar secara jarak jauh atau secara online, Ibu harapkan kalian tetap semangat untuk belajar ya. Jadi setelah kalian catat, kalian pelajari kembali apa yang telah kalian simak dalam video ini. Ibu harap kalian masih tetap semangat ya. Nah, demikian yang dapat Ibu berikan. Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Nah, kamu sudah lihat kan bagaimana perbedaan antara tumbuhan vegetatif dan juga generatif? Nah, tumbuhan generatif adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan cara kawin. Sedangkan tumbuhan vegetatif adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tidak kawin. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan kawin adalah ini. Tahu nggak ini apa? Ya, ini adalah bunga kamboja. Ya, bunga kamboja ini sangat mudah kita temukan di sekitar kita ataupun di rumah kita. Mungkin kalian juga ada yang tanam bunga ini. Ya, ini merupakan salah satu bunga yang merupakan bunga sempurna. Oke, Nana Ibu, tahu nggak kalau bunga kamboja ini ternyata merupakan bunga yang berasal dari Malaysia yang tidak hanya ada di Indonesia, tapi juga ada di Malaysia. Nah, di Malaysia nama bunganya adalah Dor Champa, ya. Sedangkan di Indonesia namanya bunga kamboja. Nah, anak-anak ibu, sekarang Indonesia dan Malaysia merupakan negara tetangga. Tahukah kamu bahwa Indonesia dan Malaysia merupakan bagian dari negara ASEAN? Nah, kalau kamu mau tahu negara ASEAN, ayo kita lihat dulu peta berikut ini. Tadi sudah lihat kan peta ASEAN itu. Nah, di situ kita akan lihat bahwa ada banyak negara-negara yang berkumpul dalam negara-negara ASEAN. Negara ASEAN adalah perkumpulan negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Indonesia merupakan salah satu dari negara tersebut. Nah, kamu pasti sudah kenal bagaimana Indonesia. Indonesia dia dikelilingi oleh ribuan pulau-pulau, sebagian besarnya adalah terdiri dari perairan dan juga daratan. Anak-anak ibu, Indonesia memiliki berbagai macam suku dan budaya. Kita sudah tahu bahwa antara setiap satu daerah dengan daerah lainnya memiliki keberagaman budaya yang patut kita acungkan jempol, bahwa Indonesia sangat unik dan sangat dicintai oleh negaranya sendiri. Selain dengan penduduk dan masyarakatnya sangat ramah, Indonesia juga memiliki keanekaragaman budaya dan juga suku yang sangat diminati oleh banyak orang. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kamu tugas ya. Yang pertama adalah, tadi Ibu sudah tunjukkan sama kamu salah satu contoh dari bunga kamboja. Sekarang tugas kamu yang pertama adalah, silahkan kamu kumpulkan 5 bunga yang lainnya yang merupakan bagian dari tumbuhan generatif ya, baik itu bunga sempurna maupun bunga tidak sempurna. Jangan lupa tempelkan bunga itu di buku latihan kamu, kemudian kamu sebutkan nama
Kemudian kalian sebutkan nama bunga tersebut. Yang kedua, tadi Ibu sudah sebutkan dua negara ASEAN, yaitu Indonesia dan Malaysia. Sedangkan negara ASEAN itu terdiri dari 10 negara. Sekarang sebutkan 8 negara ASEAN lainnya yang kalian tuliskan di buku kalian. Nanti tugas kalian silakan kalian tuliskan di buku dan kita akan bertemu. Silakan kumpulkan buku itu sama Ibu. Ibu rasa cukup sampai di sini dulu apa yang ingin Ibu sampaikan. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.